Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV bersama saya Kevin Eka. Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status kejadian luar biasa terkait kondisi kabut asap yang mengakibatkan 22.000 warga terjangkit ISPA. Jalan utama penghubung Kota Manado dan Kota Tombohon, Sulawesi Utara masih terputus akibat longsor Januari lalu. BNPB memperkirakan kerugian akibat bencana periode Januari-Februari 2014 menembus angka Rp10 triliun. Dialog Prime Time membahas nebeng ketenaran Jokowi. Berita 1 dapat saksikan lewat live streaming di berita1.tv, di First Media Channel 6 dan HD Channel 301, Big TV Channel 1 dan 655, HD Channel 654, Telkom Vision Channel 150, Scanindo Channel 47, Para TV Channel 71, berita1.com serta youtube.com/berita1. Dan kepada semua pemirsa kami di Jabodetabek dapat menyaksikan program Berita 1 di TVM Channel 30 UHF. Dan bagi Anda di Surabaya dan Bali, saksikan kami melalui First Media.